kabarnya malam minggu? Semoga sukses malam minggunya, sehingga hari ini kita bisa belajar lebih semangat ya. Akhirnya sudah sukses. Bukankah hujan semakin ini merambah? Namanya tidak berubah kan? Jadi selalu berubah. Mungkin ada. Ada yang transgender di sini? Aji saja kecara. Aji hadir. Apa jenis kan? Hadir Pak. Anjeli. Hadir. Duduknya bertiga. Apa? Tidak. Bertiga. Kalau sekujur tubuh juga sakit loh ya. Francisca Ayu. Ica Jayani. Inaya Tua. Isel Buya. Ismi. Istiqla. Saya. Betul Pak. Istiqla. Kesia. Ada. Miken. Adil. Adil. Melvinda. Pertiga Sari Okta Piani Tama Hidayah Dan Tiga Patur Rahman Rasman Tetap Mayuni Sekarang misalnya Tolong Pak Santi Santi ya lah Pak Sahnas Sartiga Desa Asal ini Desa Murai Aldi Rivaldo Pia Tadiani Hadir. Oke, jadi ada satu siswa kita yang tidak hadir yaitu Febri ya. Jadi hari ini setelah Anda kemarin sudah belajar tentang apa? Korosi. Masih ingat ya kemarin sudah ulangan juga. Yang menyebabkan korosi itu apa? Oksigen. Kemudian sudah tahu reaksinya kemarin korosi? Reaksinya jadi reaksi redox juga. Ada reduksi, ada oksidasi. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang reduksi dan oksidasi juga, tetapi pada sel elektrolisis. Sudah pernah ke tempat penyepuhan emas? Belum. Biasa. Ada tempat penyimpanan emas di rumahnya? Ada, Pak. Ada, benar ya, Pak. Kacau, ya. Penyimpanan bukan dompetnya.
lain. Yang dikasih misalnya masalah, ya, jadi ada batang besi ingin dilapisi emas, itu namanya penyembuhan. Itu menggunakan reaksi elektro. Di elektro itu apa? Elektro. Listrik. Sapi berasal dari kata apa tadi? Elektro. Artinya apa? Is terurai atau juga terurai mengalami re. Sekarang dalam elektrolisis itu kan punya komponen-komponen. Komponen apa saja yang terdapat dalam elektrolisis? Ada yang tahu yang pertama apa? Harus ada apa? Komponennya? Katoda, anoda. Ah, katoda. Apa lagi? Anoda. Anoda. Dia? Anoda. Larutan. Larutan. Atau dari aku bisa ya? Ya. Terus ada apa lagi? Wadah. Padanya. Terus ada apa lagi? Jembatan garam. Jembatan garam sebenarnya hanya untuk sel kol. Kalau elektrolisis? Selain ini adalah tidak. Misalkan ini saja bisa menjadi elektrolisis? Ada listriknya. Oh iya, harus ada listrik. Terus apa? Listrik. Ada sumber listrik. Kemudian dalam setiap komponen ini punya peranan masing-masing. Kalau katoda di sini terjadi apa? Reaksi apa? Reaksi re. Oksidasi. Kemudian anoda ada reaksi oksidasi. Yang mengalami reduksi dan oksidasi adalah larutan dan lekan. Dan kalau tidak di dalam satu tempat, tidak jadi ya, maka kurungan pak padat. Dan yang kelima yang penting, kalau tidak ada arus listrik, otomatis tidak akan terjadi reaksi elektrolit. Nah sekarang kita akan mengadakan permainan ya. Jadi Anda merancang permainannya. Ya. Ini saya demonstrasikan permainan secara umum saja dulu. Ya, saya minta dua orang. Nah, Putra boleh, Putri boleh. Berapa ide ya? Ayo lanjut nih. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Kalau Mayu, ayo kami. Ayo lanjut. Kalau misalkan, kita misalkan yang laki-laki nama adalah ion positif, yang perempuan ion negatif. Biasanya positif sama negatif apa terjadi? Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik berarti adanya i ikatan. Ikatannya tentunya macam-macam nanti, ada ikatan ion, ada ikatan covalen dan ikatan-ikatan ya. Ya siapa nama dengan apa kamu? Ah. Yang lain boleh? Udah kecewa jawab. Ya, antini aja. Enggak. Enggak mau deh. Umumkan ini ion positif. Ini ion negatif. Saya minta dua orang lagi sebagai tiangnya atau elektrodanya. Ini sebagai larutan atau lelehannya. Radika, Radika. Ya, Radika. Radika ada apa ya? Ya, Radika. Ya, ini gini aja biar. Kamu di sini. Ini umpamanya hadapnya ke sana ya. Dapat di sini, Mbak.
elektroda. Biasanya yang positif itu laki-laki. Ini elektroda positif. Kemudian saya minta satu lagi yang ukuran tinggi badannya agak sama. Tidak ada. Tidak sama. Ya, jadi kalian berdua nafas, tapi jangan lanjutkan. Ini misalnya adalah elektroda positif, jadi elektroda negatif. Dan saya perlu satu lagi, yaitu sebagai komponen yang kelima, sumber listrik. Siapa sumber listriknya? L. Ya, L. Kita sepakati dulu, yang ini ion positif, ione. Beri kata ada? Ini beri kata apa anda? Belum kan? Beri kata kalau anda elektron yang diserahkan kepada negatif. Ini tadi terjadi kata. Kemudian, ini kan pengelehan ya. Kemudian dimasukkan dua batang. Ini dianggap batang, ini juga batang ya. Batang elektroda dan batang yang lain ya. Batang elektroda positif atau negatifnya nanti tergantung ya. Ini batang elektroda negatif. Nanti kita akan tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian sumber arus dia akan memberikan ke siapa? Misalnya ini positif, ini negatif. Ada yang tahu? Aldi menyerahkan spidol ke siapa? Ke Alma atau ke Radika? Radika. Nah, ini kan elektron yang dibawa L ini adalah elektron. Dari mana keluarnya elektron? Dari positif atau dari negatif? Positif. Arah aliran listrik kan dari positif kan, Neng? Tapi kalau arah aliran elektron itu jadi ke negatif, ke positif. Berarti L sekarang kasihkan siapa? Alma. Kasihkan. Ya, Alma terima. Terus Alma melihat ada elektron baru, lebih menarik lagi. Apa yang dilakukan oleh Alma dengan Anjali? Bisa. Belum bisa. Jadi, si Rama kemana larinya? Ke positif atau ke negatif? Negatif. Si Rama, Rama kan apa? Ion apa dia? Ion positif. Menuju ke mana? Ke Alma. Ambil elektronnya. Kan lepasan dia? Ya, Anjali kan tadi sudah banyak elektron. Saya itu perlu pasangan lagi. Maka elektronnya diserahkan siapa? Radika. Dari kejadian ini, si Rama ternyata menuju ke elektroda. Elektroda apa? Apa ini? Negatif. Kalau elektroda negatif, berarti terjadi reaksi apa? Ya kan, yang positif, yang positif, dia akan menuju mendapatkan elektron. Apa? Saya misalkan R, Rama, R plus, positif. Dia mendapatkan satu elektron kan? Iya. Berubah menjadi R saja. Nanti Rama ini akan menjadi sumber lagi. Ya, sudah bisa. Ya. Artinya setelah elektronnya diterima tadi, ya, maka dia akan menjadi R saja. Artinya jomblo saja. Ya. Kemudian, dia reaksi apa namanya? Reduksi. Berarti di mana terjadi reaksi reduksi? Di tutupnya tadi apa? Negatif. Tutup negatif. Kemudian di Anjali tadi kan min.
Amin. Amin. Amin tadi kan punya elektron dari Rama. Elektronnya diserahkan ke radikal, berarti dilepaskan. Maka anjali tadi akan menjomblo kan? Dan sambil melepaskan satu e elektron. Jadi yang terjadi di Rama adalah reaksi apa? Reaksi. Kemudian. Oke, jadi setelah itu coba serat lima sekarang. Rama berpisah, diambil oleh Rama sudah serahkan ke Rama. Kemudian, ini kan pecah, sudah pecah masing-masing kan? Iya. Nanti kalau ada zat yang sama lagi, maka akan terjadi hal yang sama. Jadi kembalikan lagi ke sini, ada berapa molekul masih terkena. Kalau listriknya itu digaskan satu, maka putusnya berapa kali? Dua. Kan tadi elektronnya diberikan berapa? Satu. Maka putus berapa kali? Dua. Satu. Satu menjadi dua. Ya. Kemudian nanti dialiri lagi, pasti putus lagi kan? Iya. Setiap putus, maka dia menghasilkan endapan. Setiap putus, pasti menghasilkan endapan. Dan jumlahnya ternyata setara dengan jumlah E. Sekarang nanti secara berkelompok apa yang dimaksud dengan hukum Faraday ya. Sekarang kalian kembali ke tempat, kita buat kelompok 5 orang gitu ya. Oke, kita buat kelompok 5 orang acak aja ya. Sebutkan angka 1 sampai 5. Masing-masing kelompok itu harus ada 5 orang. Kalian jumlahnya berapa? 36 kurangi 35 berarti 7 ya? Iya. 1 2 4 5 1 6 sampai 7 ya? Kurangi 1 2 3 4 5 6 kelompok, silakan bergabung ke kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Yuk. Sip, kompor 2. 3. 4. Bu. Oke. Oke. 5. Adik. Adik. 6. Saya. Woi. Oke, jadi kelompok ini kenapa saya buat menjadi 5 orang 5 orang? Jadi kalian nanti merancang drama seperti tadi. Namanya apa? Drama atau apa? Acting. Jadi drama namanya role playing ya. Role playing itu bermain sambil ada aturannya ya. Jadi sebuah aturannya yaitu dengan aturan elektro. Jadi misalkan kalian pilih salah satu sebagai elektrodanya siapa? Positif siapa? Negatif siapa? Kemudian yang kedua, pilihlah ion positif dan ion negatifnya. Kemudian yang ketiga sebagai apa? Sumber. Jadi paling tidak kalian buat seperti tadi itu minimalnya. Sekarang kalian buat sesuai dengan zatnya. Kalau tadi kan saya misalkan radikal A+,
R plus, kemudian si siapa? Ajeli. Ajeli adalah amin. Sekarang ada langsung ke atomnya. Kelompok 1, ionnya adalah Ca dengan Cl min. Ca dengan Cl min. Kemudian kelompok 2 mana? Ionnya adalah K dengan K plus dengan I min. Ki. Kelompok 3 ionnya adalah H plus dengan OH min. H plus dengan O min. Kelompok 5 Kelompok 4 adalah K plus dengan S4 2 min. Kelompok 5, ya, itu ionnya adalah Fg2 plus dengan S4 2 min. Kemudian kelompok 6 itu ionnya adalah Na plus dengan I min. Sudah belum? Na plus ya, belum ya? Na plus dengan I min. Kelompok terakhir 7 adalah K plus dengan F min. Jadi cara kerjanya kalian diskusikan ya. Ion tadi kan ada ion positif sama ion negatif. Iya. Elektrodanya kalian ganti. Jadi elektrodanya harus jelas pakai elektroda apa. Misalnya di situ ada contoh elektroda karbon, emas atau tembaga. Jadi nanti langsung diberikan nama elektrodanya pakai elektroda apa. Jadi tidak lagi saya tentukan plus sama minusnya. Jadi nanti pakai elektroda apa. Kemudian silakan praktekkan ke depan bagaimana prosesnya yang terjadi. Ya. Yang terjadi seperti apa prosesnya ketika larutan tersebut dialiri listrik. Misalnya apa? Radikal jadinya Na plus, kemudian niken I min. Nanti di sini elektrodanya apa? Pakai karbon atau pakai PT? Min terserah Anda. Jadi Anda buat keputusan dalam kelompok elektrodanya memakai apa. Untuk aturan elektrolisis silakan cari ketentuannya di buku teks masing-masing ya. Atau boleh menggunakan apa? Browsing atau internet. Bagaimana ketentuan? Misalnya di katoda, ya misalnya ada H2O, apakah H2O akan terpisah oleh elektroda? Akan dilihat di browsing. Ya. Silakan Anda browsing untuk mempraktekkan seperti tadi ya. Jadi ditentukan elektrodanya masing-masing. Anda punya waktu sampai 15 menit dari sekarang. Sudah selesai semua? Ya. Oke, dari diskusi yang Anda lakukan dan sudah diberikan tugasnya, silakan kita lihat sosial drama atau bermain peran dari kelompok yang mendapatkan ion Ki. Ini adalah lelehan semua. Apa beda lelehan dengan leburan? Lelehan dengan larutan? Larutan ya, larutan ada unsur H. Senyawa H2O. Kalau lelehan murni, ya. Jadi dalam ion positif dan ion negatif tidak diganggu oleh ada senyawa H. Oke, kita saksikan penampilan dari kelompok Ki. Nah. Siapa menerangkannya? Bisa dia sebelum perkenalan dulu. Perkenalan dulu.
Iya, kamu namanya tau. Ini Sarah. Main peran? Bermain peran. Sel. Jadi ini katoda dengan anodanya belum tahu ya. Pokoknya dia ada dua elek. Sekarang elektronnya serahkan ke Adika. Itu pasti peringatan ya. Peringatan. Ada elektron di Radika. Kalau radikal itu punya elektron, berarti dia positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ada katoda negatif, punyanya radikal. Radikal. Dan dapat satu E. Siapa yang bergerak ke radikal? Melania atau Asti? Melania. Melania. Melania itu apa? Iya. Positif. Kemudian elektron lawannya siapa? Positif. Siapa masuk ke itu? Ke Sarah? Asin. Ya, ion apa? Ion plus. Negatif. Jadi di katoda terjadi apa? Terjadi radikal memberikan elektron kepada niken. Niken mendapatkan E elektron. Kalau ion positif mendapatkan elektron, dia menjadi apa? Asin. Kemudian asin. Reaksi oksi. Aku sama siapa? Kalau besar sama siapa? Kalau sudah terjadi reaksi, apa yang terjadi dengan niken dengan asin? Ya, dikatakan kamu? Kamu dapat dari mana? Ya, kan serahkan ke sini. Ya, ini serahkan ke Isel dulu. Masuk ke Isel, apa? Isel. Iban. Kemudian takarannya putus. Baru sekali terjadi reaksi. Kemudian dikasihkan lagi. Terjadi? Dua kali. Jadi setiap satu elektron dialirkan maka bisa membebaskan niken dengan astin. Ya, satu astin dan satu niken itu dibebaskan hanya dengan satu kali elektron. Inilah yang disebut dengan hukum Faraday. Hukum Faraday mengatakan bahwa satu mol elektron itu dapat menghasilkan endapan 1 mol dari senyawa yang berikat. Nanti kita pelajari hukum Faraday seperti apa. Ini hanya gambaran tentang hukum Faraday. Oke, ulangi lagi sekarang. Kalian tidak saya beri instruksi, tapi Anda langsung tentukan siapa yang bergerak, biar lebih cepat. Ini saya serahkan ke Sarah. Apa yang terjadi? Nah, kembali kan? Siapa yang positifnya tadi? Niken itu kamu itu mencari elektron, jangan ke radikalnya, bukan mencari radikal tapi mencari elektronnya. Ulang lagi. Siapa yang positif? Negatif? Iya. Elektrodanya kita belum tahu siapa positif sama negatif. Serahkan isel elektronnya ke Sarah.
Siapa pembicara? Ya, Asin kemana? Siapa elektrode positif? Sarah atau radikal? Radikal. Elektrode positif? Radikal. Radikal. Tuh. Elektrode negatif? Berapa mol yang terpisah atau apa, keluar dari larutannya atau dari lelehannya? Satu. Satu kali ya, berarti satu mol. Satu elektron setara dengan satu mol. Oke, ulangi lagi. Kembalikan semula. Jangan cepat. Silahkan radikal. Iya, kembalikan lagi. Kembalikan ini. Balikannya saya itu balikan ke sini sel. Iya. Ini kan elektronnya mengalir ya. Tidak kembali lagi tapi mengalir. Serahkan ke Sarah. Di elektronnya mana? Oke. Serahkan lagi ke sel. Jelas ini ya? Paling tidak Anda sudah tahu siapa katodanya, anodanya. Kemudian bagaimana gerakan ionnya, kemana arahnya, dan reaksinya. Reaksi pada radikal, reaksi apa tadi? Coba sekarang Tisel serahkan ke Sarah. Ya, apa yang terjadi di Sarah? Reduksi atau oksidasi? Oksidasi. Foto apa Sarah? Foto negatif. Ya. Ini kalau sudah cepat, nanti sudah paham. Oke, silakan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kamu. Satu lagi, ya. Tapi ini agak cepat. Ya, saya beri instruksi lagi. Ini apa? Ya, apa? Senyawanya. 14 dan amin. Ini agak susah. Yang KF mana KF? KF. Sebagai elektroda negatif, saya sebagai elektroda positif, saya sebagai sumber listrik. Ya, yeah. Yeah, sekarang posisi kak, siapa elektrodanya? Kak. Di awal. Coba, setelah dalam ikatan antara di kita dengan jika, siapa yang membeli elektron? Yang memberi elektron adalah elektron, saya. Kita sebagai ion positif. Yang menerima elektron adalah saya. Jika sebagai ion negatif. Siapa elektrodanya? Kita dan Sarah. Karena belum tahu elektrodanya ini positif atau negatif ya. Ya. Sekarang arus listrik. Ya. Kamu serahkan ke Gita. Kita sebagai kutub positif apa negatif? Negatif. Siapa menuju kita? Biarkan ngomong ini yang melakukan. Saya. Iya. Yeah. Jika kemana? Jika sama Tessa. Reaksi yang terjadi di kita, reaksi apa? Reaksi. Di sama Tessa? Reaksi. Ya, sekarang elektronnya serahkan ke siapa lagi? Nah, kembalikan ke?
siapa yang kembalikan ke pusat sumber arus? Kita atau Desa? Aliran elektron dari pantulan ini negatif ke positif. Misalnya tadi di bawah oleh hitam, maka diambil oleh dan elektron yang ada di tiga serahkan ke serahkan ke Desa. Desa sebagai elektron ke apa? Ya, serahkan ke pecah elektrolitis. Terus serahkan lagi. Oke. Ini 1 mol elektron terjadi pemecahan K menjadi K, kemudian F menjadi F2. Nanti ada akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, tadi sudah kita praktekkan tentang sel elektron. Yang perlu kita ingat lagi, ya, kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa elektroda terdiri dari apa? Elektroda positif dan elektroda negatif. Kapan pertama kali elektron dikeluarkan? Kapan pertama kali elektron dialirkan? Di alir sumber listrik. Dia mengeluarkan ke mana? Ke positif. Elektrodanya masuk ke elektroda negatif. Apa yang terjadi di elektroda negatif? Reaksinya adalah reduksi. Padahal kita tahu bahwa reaksi reduksi hanya terjadi di maka namanya di katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian di situ ada aliran elektron, ya, maka disebut dengan elektron negatif. Siapa yang menuju ke sana? Ion positif. Dan ion positif ini berubah karena mendapatkan elektron, berubah menjadi endapan. Inilah proses penyembuhan pada emas. Emas, larutan emas HCl misalnya, dialiri listrik, maka emasnya akan lepas dari larutannya, menempel ke elektroda, sehingga dia melapisi elektroda menjadi emas. Ya, itulah proses terjadinya penyembuhan. Kemudian apa yang kita pelajari dari praktek tadi? Bahwa setiap 1 mol elektron atau 1 elektron dikeluarkan maka membebaskan 1 ion positif menjadi unsurnya di Na menjadi Na saja. Plus berubah menjadi Na. Kalau 2 elektron berarti nanti Na nya ada 2 kali membentuk Na. Makin banyak elektron yang dialirkan maka makin banyak endapan yang dihasilkan. Itulah hukum Faraday. Apa bunyi hukum Faraday? Faraday. Apa bunyi hukum Faraday tadi? Bahwa apa? Ada yang masih ingat tadi? Apa hukum Faraday bunyinya? Setiap satu elektron bisa membebaskan satu ion positif dan ion negatif. Jadi kalau ion positif tadi menjadi endapan, bisa jadi ion negatif jadi gas. Kenapa jadi gas? Coba ion positif kecenderungannya logam atau non logam? Ion positif. Coba yang dapat ion positif kalian angkat tangan. Yang dapat ion positif sebagai peran ion positif apa ionnya? Apa? Nah, itu logam atau bukan? Logam. Jadi kita tadi apa? K juga, ada yang lain? Na. Na, Na atau K juga? Ya. Mg juga loh. Maka biasanya karena logam dari larutan mendapatkan elektron mengalami reduksi membentuk senyawa murninya atau murninya, yaitu kan apa? Bebas dari larutan. Biasanya dalam penulisan senyawanya ini ada tertulis kalau larutan itu A, I, kalau ini S. A itu apa?
Seperti Iyong. Atau mungkin ini Aki, ini juga bisa jadi gas. Yang ion negatif, angkat tangan yang tadi jawab ion negatif, apa saja? Yang dapat peran sebagai ion negatif. Apa? I, imin. Imin itu logam atau enggak? Logam. Sama lagi? Cl. Cl min. Logam atau enggak? Bukan. Enggak, jadi apa? Dapat? SO4 min. Bukan. Itu logam atau? Non. Karena non logam, dia tidak membentuk pendapat logam. Biasanya yang dalam oksidasi ini akan menghasilkan gas. Dan dalam prakteknya, ya, di alat sesungguhnya, bahkan di dalam elektroda negatif. Elektroda negatif itu siapa? Oh, di apa? Elektroda positif atau ada akan menghasilkan gas. Itu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, bahwa setiap satu elektron pada satu mol di sel akan terbentuk dengan hukum mengenai apa? Hukum minggu depan akan kita bahas tentang perhitungan pada hukum Faraday. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana komponen-komponennya.